kesempatan ini saya mau review kacamata yang unik nih. Ya, unik tapi kalau dipakai aneh, tapi bagus juga. Nah, mari kita simak. Ini dia model yang pertama. Nah, ini modelnya unik juga. Seperti ini, dia warna hitam kombinasi dengan silver ya. Jadi kalau cowok oke juga pakai ini. Kalau kacamatanya pas pakai, penampakannya seperti ini. Nah, unik dan tentunya nggak pasaran lah gitu ya. Anda bisa lihat di sini, pasti pakai kacamatanya unik sekali dan nggak pasaran. Nah, frame ini cocok juga buat minusnya yang udah lumayan tinggi. Rekomendasi minus 4 sampai dengan minus 8. Pakai lensa indeks 1,67. Udah cukup bagus pakai frame ini. Selanjutnya ini. Vision retro kayak gini ini langka juga. Maksudnya langka orang yang pakai, tapi kalau dipakai menarik juga loh. Nah, begini penampakannya kalau dipakai. Apalagi kalau pakai lensanya yang udah bisa berubah warna, udah kayak pakai sunglass aja. Nah, cuman karena frame ini lumayan besar, tidak direkomendasikan buat minusnya udah lumayan tinggi ya. Amannya sih ini kalau di atas minus 4, ya minus 6 lah maksimal. Pakai lensa indeks 1,67. Bagus sekali pakai frame kayak gini. Ini bahannya asetat ya. Jadi kalau asetat ini awet, nyaman dipakai. Dan tentunya tampil beda dan berkualitas. Selanjutnya, ini contoh frame yang masih banyak dicari ya, frame bulat ya. Uniknya ini tangkainya udah pakai asetat ya, jadi nyaman nempel di telinga. Dan ini kacamatanya ringan, bulatnya sempurna kayak gini, dan bahannya udah berkualitas juga. Tentunya kalau frame kayak gini ya bikin tampilan klasik modern lah. Nah, kalau dipakai seperti ini. Nah, dicontohkan kalau dipakai seperti ini ya. Nah, ini cocok buat wajah sedang ya. Buat wajah sedang sangat cocok sekali. Beginilah penampakan pas dipakai. Nah, bagaimana menurut Anda kira-kira dari 3 frame kacamata yang sudah ditampilkan, mana yang paling menarik? Silahkan diisi di kolom komentar. Nah, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.